Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Ramadoni, NIM 17030-1124. Saya dari kelas manajemen keuangan C Bagi, dari Prodi Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah aplikasi bisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses produksi barang yang saya buat, yaitu hand sanitizer. Prosedur persiapan. Proses pembuatan hand sanitizer ini bisa dilakukan secara individu atau mengajak tim. Bisa juga mengajak teman atau saudara untuk berpartisipasi. Tetapi saya membuatnya ini secara individu. Berikut ini bahan-bahan pembuatan hand sanitizer. Penyaringan gagasan. Yang pertama, saya memberikan inovasi yang berbeda pada produk saya. Dan yang kedua, memperbanyak jenis ukuran dari botol-botol yang saya gunakan. Analisis gagasan. Yang pertama yaitu memberikan inovasi yang berbeda pada produk saya. Hand sanitizer ini yang saya buat, saya akan membuatnya berbeda dengan hand sanitizer lainnya. Menggunakan bahan tambahan yaitu daun sirih. Rebusan daun sirih ini akan memberikan aroma khas dari hand sanitizer tersebut, yaitu disebut wangi desa. Yang kedua yaitu varian jenis ukuran botol. Saya menggunakan botol ini bervarian. Kenapa? Untuk menarik pelanggan. Dengan adanya botol tersebut, kemasannya unik dan praktisnya mudah dan nyaman dibawa kemana-mana. Kita buka alkohol 70%. Kemudian campurkan baby oil sedikit saja. Kita sebenarnya baby oil ini cukup yang kecil aja juga bisa. Untuk aromanya ini rebusan daun sirih. Untuk menjadi aroma khas dari hand sanitizer tersebut. Kemudian tutup botol tersebut. Lalu kocok hingga merata. Setelah dikocok, kita tuangkan ke dalam botol. Pertama saya taruh botol spray. Yang kedua, botol. Hati-hati ya guys, menuangnya.
Dan step yang terakhir yaitu kita tinggal tempelin stiker pada produk kita. Stiker ini kita bisa buat sendiri atau kita bisa cetakin di percetakan. Tapi kali ini saya membuat stiker ini, saya mendesain sendiri. Contohnya seperti ini ya guys. Tempelin semua ke produk kita dengan tujuan ini bisa menarik pelanggan, supaya pelanggan ini tahu jadi ini produk kita yang produksi. Dan step yang terakhir, kita tinggal tempelin stiker pada produk kita. Stiker ini kita bisa desain sendiri ya guys. Ini saya mendesain stiker ini sendiri. Tempelin ke semua botol yang kita produksi. Sanitizer sudah siap dan siap digunakan. Berikut kita uji coba hand sanitizer yang telah kita buat. Aroma bau hand sanitizer ini sungguh sangat harum sekali karena ada tambahan daun sirih dan tidak lengket di tangan. Dan pastinya kemasannya ini praktis, nyaman, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, komersialisasi yaitu mengenalkan produk kepada konsumen. Saya memperkenalkan produk saya melalui media sosial. Yang pertama, saya menggunakan media Instagram. Halo guys, selamat pagi. Open order nih, ready hand sanitizer yang bau aromanya sangat harum. Ada tambahan bahan yaitu daun sirih. Yuk buruan di order. Satu piece-nya cuma Rp5.000 loh guys. Buruan di order guys sebelum kehabisan. Yang kedua, melalui media WhatsApp. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.